بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kau muslimin dan muslimat Sidang jamaah salat maghrib Rahimani wa rahimakumullah Walhamdulillah puji dan syukur Marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan Kepada Allah Rabbul Alamin Atas limpahan nikmat dan karunia Yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua Hingga saat ini Begitu juga salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Ibn Abdillah Salawatullahi wassalamuhu alaihi kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita semua di dalam sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi tentunya jamaah yang dimuliakan Allah masih dalam rangka kegiatan yang sama mempelajari kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada di hadis yang ke-29. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal. Di mana beliau mengatakan, Kultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni anin nar." Wahai baginda Rasul tolong beritahukan kepada aku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga Serta amalan-amalan yang akan menjauhkan aku dari neraka Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan Laka ada sa'al ta'an azim Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaih Ta'budullaha wa la tushiriku bihi syai'ah Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah Wa tasuma ramadhan wa tahujjul bait. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sungguh engkau ini telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Akan tetapi, dia adalah perkara yang mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Hal-hal yang memasukkan engkau ke dalam surga adalah engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan serta engkau berhaji ke Baitullah." Kemudian setelah itu baginda Nabi alaihi salatu wasalam kembali bertanya kepada Mu'ad. Hal adulluka ala abwa khair, wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Nabi katakan, As-sawmu junnah, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar, rajul fi jawfi'il layl. Pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, puasa Puasa itu adalah perisai Kemudian yang kedua sedekah Sedekah itu Mampu menghilangkan Mampu menggugurkan kesalahan-kesalahan Sebagaimana air itu dapat memadamkan api Kemudian solatnya seorang di malam hari Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Tataja anil Sampai pada firman Allah ya'malun ya Beliau baca sebuah ayat yang menceritakan bagaimana kebiasaan penghuni surga tatkala mereka berada di kehidupan dunia mereka adalah orang-orang yang sering melakukan salat malam kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu baginda Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kembali, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa Wahai mu'ad maukah engkau tahukah engkau Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok segala urusan tiangnya serta puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku katakan tentu ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Rasul amril Islam wa umuduhu wa dhirwatu sanamihi jihad. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat serta puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Sumaqala ala ukhbiruka bima ladzalika kulli. Kemudian Nabi balik bertanya kepada Muad, "Wahai Muad, maukah engkau aku beritahukan sebuah amalan yang dapat membantu engkau melakukan itu semua?" Qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam fa akhadha bilisani wa qala kufa alayka hada. Nabi pun memegang mulut beliau seraya mengatakan, "Jaga oleh engkau ini." Lalu Mu'ad bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam Ya Nabi Allah Wa inna la mu'akhadu nabi manatakan lamubi Wahai Nabi Allah Apakah kita ini bakalan disiksa Atas sesuatu yang kita ucapkan Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan Thakilat ka ummuk, Ya Mu'ad Bagaimana kamu ini wahai Mu'ad Wahal yakubun nasa ala finnari ala wujuhim Awa ala manakhirihim ila hasa idu al -sinatihim? Bukankah kebanyakan manusia itu nanti diseret oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka? Bukankah itu semua disebabkan oleh ulah lisan mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, telah kita sebutkan beberapa faidah di pertemuan yang lalu terkait hadis yang mulia ini. Dan dari pertanyaan muat ini ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Ini menjelaskan kepada kita salah satu prinsip pokok akidah ahlu sunnah wal Jamaah bahwa neraka dan surga itu telah ada hari ini. Neraka dan surga itu telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah keyakinan yang sunnah wal jamaah Berbeda dengan sebagian kelompok yang mereka menolak Keyakinan bahwa surga dan neraka itu sudah ada hari ini Dengan anggapan kalau sekiranya surga itu telah ada Maka sungguh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu Akan mubazir tidak ada yang menikmatinya Maka tentu jamaah yang dimuliakan Allah ini adalah Keyakinan yang menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah Allah telah terangkan di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim bahwa syurga itu telah ada sebagaimana Allah juga telah terangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa neraka itu telah ada dan telah terjadi kesepakatan para ulama akan hal tersebut kemudian juga dari pertanyaan muat ini tatkala dia meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan akan menjauhkan dari api neraka ini menjelaskan juga kepada kita bahwa manhaj para sahabat Nabi mereka itu beramal kepada Allah Azza wa Jalla dengan niatan amalan tersebut memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya, Jamaah yang dimuliakan Allah para sahabat Nabi ketika mereka melakukan sebuah ibadah, ketika mereka melakukan sebuah amalan mereka mengharapkan surga dari amalan yang mereka kerjakan. Mereka khawatir Allah taala masukkan mereka ke dalam neraka. Oleh karena itulah mereka melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya ini berbeda dengan sebagian kelompok kaum sufi. Ya. Yeah yang mereka berkeyakinan bahwa siapa saja yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena ingin masuk ke dalam surga atau dia khawatir ataukah takut dari api neraka Allah Azza wa Jalla maka ini adalah ibadah yang keliru sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan Ya Allah kalau sekiranya aku beribadah kepada engkau karena mengharapkan surgamu Ya Allah maka jangan masukkan aku ke dalam surga kalau sekiranya aku beribadah kepada engkau Ya Allah karena takut neraka maka masukkanlah aku ke dalam api neraka maka jama'ah yang dimuliakan Allah ini adalah hal yang menyelisihi jalannya para sahabat Nabi. Lihat bagaimana mereka ketika mereka ingin melakukan sebuah amalan yang mereka harapkan dari amalan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam surga dan Allah Taala jauhkan mereka dari api neraka Allah Azza Wajalla. Kemudian juga jama'ah yang dimuliakan Allah. Dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad tatkala Mu'ad bertanya tentang amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa syubhat ataukah fitnah yang biasa disebarkan oleh sebagian oknum di di tengah-tengah kaum muslimin bahwa dakwah menyerukan manusia untuk mentauhidkan Allah dakwah memperingatkan manusia dari bahaya syirik itu adalah dakwah yang keras dakwah yang memecah belah umat dakwah yang ekstrim maka dengan ini jamaah yang dimuliakan Allah kita ketahui bahwa itu adalah fitnah dan kedustaan yang sangat keji di sini terlihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau ditanya tentang amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama sekali Nabi SAW jawab Ta'budullah wa la tushiriku bihi ah. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata Tauhid Wa la bihi ah. Dan engkau tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla Dengan sesuatu apapun Ya Sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid berusaha untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid ini. Mereka menyebarkan fitnah di tengah masyarakat menggiring masyarakat supaya mereka memiliki keyakinan bahwa siapa saja yang membahas perkara tauhid, siapa saja yang memperingatkan dari bahaya syirik, itu adalah dai yang ekstrim, dai yang suka memecah belah umat dan lain sebagainya. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tahu baginda Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah orang yang sangat lembut di dalam bertutur kata. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan bahwa akan ada dari umat Nabi alaihi salatu wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang jumlah mereka adalah 70.000 orang. Mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab Mendengar itu jamaah yang dimuliakan Allah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasyah, beliau berdiri di tengah majelis. Seraya mengatakan ya Rasulullah ud'u Allah an minhum. Wahai baginda Rasul, tolong doakan kepada Allah agar aku termasuk dari orang yang ribu tadi yang masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Kamu termasuk dari mereka. Tentunya Nabi mengatakan ini berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Lalu tidak berapa lama datang berdiri seorang lelaki lain yang meminta pertanyaan yang sama seperti yang diminta oleh Ukasya. Ya Rasulullah, udu'ullaha an iya minhum. Wahai baginda Rasul, tolong dong doakan kepada Allah agar aku termasuk orang-orang yang masuk ke dalam syurga tanpa adab dan tanpa hisab. Mendengar permintaan yang kedua ini, apa kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menolak jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu sangat lembut sehingga tidak membuat orang yang kedua itu tersakiti hatinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? sabakoh biha Maaf, Ukasyah telah mendahului kamu. Subhanallah. Padahal sah-sah saja kalau Nabi alaihi salatu wasallam ingin mengatakan, "Enak aja ente doa-doa kepada Allah." Kan begitu, jamaah? ya Enak aja ente minta doa kepada Allah azza wajalla. Tapi lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Sabakoka biha Ukasyah. Maaf, Ukasya telah mendahului kamu dalam hal ini. Lihat bagaimana lembutnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam di dalam bertutur kata. Nah, kalau sekiranya pembahasan syirik adalah pembahasan yang keras, yang tidak bisa dibahas di semua kalangan, maka sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, apakah berani kita menuduh Nabi Alaihi Salatu Wasallam sebagai dai yang ekstrim? Ya. Yeah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang pertama di antara amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan amalan yang kedua yaitu menegakkan salat, kemudian membayar zakat, kemudian yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh Mu'adz tentang amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan akan menjauhkan dari api neraka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam dengan lima pondasi yaitu rukun Islam. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga Allah azza wajalla sebagai penghuni surga Allah azza wajalla, maka di antara hal yang hendaknya dia persiapkan adalah dia memperbaiki lima pondasi yang utama ini. Karena dengan itulah dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dia perbaiki lima dari rukun Islam yang telah disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau sekiranya lima pondasi Islam itu telah baik, telah kokoh, telah kuat, maka silahkan dia untuk menghiasinya. Dengan apa? Tentunya dengan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu setelah Nabi menyebutkan dari lima pondasi ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ala adulluka ala abwabil khair wahai muad maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan Nabi bertanya kepada muad maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan yang mana jamaah yang dimuliakan Allah ketika Allah bukakan kepada seorang hamba amalan yang akan disebutkan oleh Nabi ini maka sungguh itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya di dalam hadis ini Nabi sebutkan ada amalan yang merupakan pintu kebaikan. Ada tiga. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah as-saum, berpuasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Jamaah yang dimuliakan Allah. Para ulama menyebutkan puasa itu adalah perisai yang akan menghalangi dan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Menyelamatkan dia di akhirat jelas. Puasa itu akan menyelamatkan dia dari pedihnya api neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id khudri khudri Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man soma fi sabilillah, sabi Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah Maka Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka Sepanjang perjalanan 70 tahun Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Dari Abi Umama Al-Bahili Nabi alaihi salatu Wasallam pernah bersabda man soma yauman fi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaq kama bainas sama'i wal ar. Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah buatkan antara dia dengan neraka sebuah parit yang luasnya itu seluas langit dan bumi jelas jemaah yang dimuliakan Allah bagaimana puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini itu mampu menyelamatkan dia mampu membentengi dia dari api neraka Allah Azza wa begitu juga di kehidupan dunia ini puasa yang dilakukan oleh seorang hamba mampu membentengi dia dari berbagai macam keburukan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral ma man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu basar wa ahsanul faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi Nabi mengatakan, "Wahai sekalian para pemuda, barang siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah," Tentunya kemampuan di sini kata para ulama mencakup kemampuan dari sisi finansial dan biologisnya. Barang siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, faljatah Hendaknya dia segera menikah, jangan ditunda-tunda. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena dengan menikah itu kata Nabi Alaihi Ssalam, Basor itu lebih membuat kita mampu menundukkan pandangan, faraj dan lebih mampu membuat kita mampu menjaga kemaluan kita lam yastati lahu wija. Dan barang siapa yang saja yang tidak mampu berpuasa kata Nabi, maka kata Nabi barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah tameng yang akan membentengi dia. Dengan seorang berpuasa syahwatnya akan menurun, keinginan-keinginannya untuk melakukan keburukan juga akan berkurang, akan melemah apalagi ketika seorang yang berpuasa itu dia mengingat bahwa argo pahalanya itu terus berjalan dari pagi sampai dia petang. Terus berjalan pahalanya. Terus dia dicatat sebagai sebuah kebaikan. Maka tentu ini akan membuat dia lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "As-sawmu junnah." Puasa itu adalah perisai. Oleh karena itulah zaman yang dimuliakan Allah ketika kita mendapati diri kita ini terus-menerus terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan maka di antara kiat yang akan menyelamatkan kita di antara kiat yang akan memudahkan dan membantu kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat tersebut adalah berpuasa karena puasa kata Nabi alaihi salatu wassalam, junnah dia itu adalah perisai Kemudian yang kedua dari pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu adalah sedekah. Dan sedekah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam Khotia, kama ma Dia mampu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengibaratkan dosa itu sebagai sesuatu yang panas yang bisa membakar. Dan yang namanya sesuatu yang panas dia hanya mampu diadamkan dipadamkan dengan air. Itulah ibarat sedekah yang diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka adalah sedekah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala baginda Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari melaksanakan salat Id, beliau berkhutbah. Selesai beliau berkhutbah, Beliau mendatangi tempat para wanita dan beliau mengatakan ya nisa, wahai sekalian para wanita bersedekahlah kalian fa inni uritukunna ahli ahli ner karena diperlihatkan kepada aku wahai kaum wanita bahwa kalian itu adalah penghuni neraka yang paling banyak subhanallah mendengar itu maka para wanita pun bertanya kepada Nabi, "Bima ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah para wanita itu sebagai penghuni neraka yang paling banyak?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada dua sebab yang membuat kaum wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tukthirnal la'an wa ashir." Yang pertama adalah kalian itu banyak melaknat, suka melaknat suka mengoceh, suka mencela dan yang lain-lain sebagainya, suka menggosip, ya. Dan yang kedua, watak ashir dan kalian suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian. Ini dia dua dosa yang membuat para kaum wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Oleh karena itulah ibu-ibu yang memiliki kebiasaan mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, mulutnya suka melaknat maka di antara sebab yang akan menyelamatkan dari api neraka adalah bersedekah. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla memang menyebutkan bahwa sedekah itu mampu menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Allah Ta'ala mengatakan in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyatiikum wallahu bima ta'maluna ta khabir. Allah Ta'ala mengatakan jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian maka itu adalah hal yang baik tetapi kalau kalian sembunyikan dan kalian memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan fahuwa khairul maka itu jauh lebih baik bagi kalian kata Nabi alaihi salatu wassalam baru setelah itu Allah katakan wa yukaffiru ankum min dan Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kalian disebabkan sedekah yang kalian lakukan Wallahu bima ta'maluna ta khabir Dan Allah Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan Oleh karena itulah kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Marilah kita bersemangat melakukan ibadah yang mulia ini Apalagi tatkala Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan Maka manfaatkan itu semua untuk menggapai rida Allah Azza wa Jalla Sebagaimana Nabi Alaihi Salatu Wasalam pernah berpesan kepada kita Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah Perkenalkan diri engkau kepada Allah di waktu lapang, maka Allah Ta'ala akan mengenali kamu. Mengenali kamu di waktu sempit, artinya apa? Jamah? Ketika Allah memberikan kepada kita kelapangan, maka manfaatkan kelapangan tersebut untuk menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan, maka kelebihan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya di kondisi lapang saja kita pelit untuk bersedekah, kita pelit untuk mengeluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh tatkala kita miskin, tatkala kita bangkrut, tatkala kita jatuh miskin, sungguh lebih berat bagi kita untuk mampu mengeluarkannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla, jangan khawatir harta kita tersebut akan berkurang. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda bahwa mana sok mana qasad sadaqatun min mal. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzah. Illa ah. Nabi SAW mengatakan, "Sungguh, sedekah itu tidak pernah sama sekali mengulangi harta. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta kita, dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan." semakin seorang hamba itu berusaha memaafkan Allah akan semakin berikan kepada dia kemuliaan dan tidaklah seorang hamba yang merendahkan dirinya yang tawadu lillah karena Allah azza wa jalla illa rafa'ah kecuali Allah taala akan meninggikan derajatnya Perhatikan bagaimana di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa sedekah yang kita keluarkan walaupun secara hitung-hitungan duniawi dia berkurang tapi hakikatnya dia itu tidak berkurang Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sedekah yang kita keluarkan itu dengan apa jemaah? Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Allah bahasakan dengan apa? Dengan pinjaman. Di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Allah taala mengatakan man dhal ladzi hasanah fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Kata Allah Azza wa Jalla siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya dengan hal yang sangat banyak subhanallah perhatikan bagaimana di dalam ayat ini sedekah yang kita keluarkan itu dibahasakan oleh Allah dengan apa jemaah? pinjaman yang artinya pinjaman, kalau dikatakan pinjaman yang namanya pinjaman itu dibalikan atau tidak? pasti dikembalikan kita kalau memberikan pinjaman kepada orang yang kaya kepada orang yang amanah ada nggak perasaan khawatir kita itu bakalan ditipu kita ada nggak perasaan kita khawatir ini duit kita nggak bakalan dibalikin tentu tidak jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita memberikan pinjaman kepada teman kita yang kaya kita yakin saya yakin yakinnya dia nggak mungkin nipu dia pasti akan membalikkan duit saya Lalu bagaimana lagi tatkala kita memberikan pinjaman itu kepada Allah Azza wa Maka sudah tentu pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik Kalau Allah tidak memberikan balasannya di dunia Allah Ta'ala akan memberikan balasannya di kehidupan akhirat Tapi bukan artinya kita bersedekah hitung-hitungan Ini dilipat gandakan 10 kali lipat ya Akhirnya diajak semua jamaah Ayo jamaah jemaah sedekah-sedekah Masya Allah Ini punya motor ya nanti akan dilipat gandakan menjadi mobil Subhanallah Tentunya nggak seperti itu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu masuk dalam bab beramal menginginkan dunia. Tapi seorang hamba itu ikhlas. Ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Ya, baik. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya benar Adam, anfik unfik alik. Wahai anak Adam, Berinfaklah maka aku akan berikan infak kepada kamu. Lihat bagaimana tatkala ibadah tersebut dilakukan oleh seorang hamba dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah jangan takut untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala karena pasti Allah taala akan memberikan balasan yang terbaik kepada kita. Kemudian yang ketiga, dari pintu-pintu kebaikan yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan di dalam hadis ini adalah salatul lain melakukan salat malam dan Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah azza wajalla tatajafa junubuhum anil madaji di lambung-lambung mereka itu di waktu jauh mereka itu jauh dari tempat tidur para ulama menyebutkan jaufil lail itu adalah akhir malam dan itu adalah waktu terbaik seorang hamba itu mengerjakan salat malam Karena disitulah waktu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda Yan rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia hina ya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan sungguh Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia Di setiap sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah mengatakan: Siapa saja yang berdoa kepada Aku, Aku akan kabulkan. Siapa saja yang minta ampunan kepada Aku, Aku akan aku, aku akan aku ampunkan. Dan siapa saja yang meminta Aku akan berikan. Ini adalah waktu terbaik seorang hamba itu mengerjakan. Salat malam ya kalau kita hitung-hitungkan dengan waktu kita ini ya kurang lebih jam-jam 2 -jam ke jam 3 itulah waktu terbaik kita mengerjakan Salat malam karena disitulah waktu dimana rasa kantuk kita itu benar-benar berada di puncak makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pertama sekali Nabi masuk ke kota Madinah Nabi mengatakan ya ayuhannas Afsyus salam wa atimut ta'am wa arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wahai sekalian manusia tebarkanlah salam berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di malam hari wan nasu niyam tatkala manusia itu nyenyak tidur tadkhulul jannata bisalam maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda afdhalus salati ba'dal maktubati salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat sunnah di tengah malam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda alaikum biqiyamil Nabi alaihi salatu mengatakan wahai sekalian manusia hendaklah kalian mengerjakan salat malam karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian Subhanallah Solat malam itu kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah Kebiasaan orang-orang soleh Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tatkala kita merasa diri kita ini sebagai orang yang soleh Tapi masih berat mengerjakan sholat malam Atau sama sekali tidak pernah melakukan sholat malam Maka dipertanyakan kesolehan kita Karena Nabi alaihi salatu Wasallam mengatakan Di antara ciri orang-orang soleh adalah Mengerjakan sholat malam Salat malam itu adalah kebiasaan, rutinitas orang-orang soleh sebelum kalian, kata Nabi wa qurbatun ila dan salat malam itu juga sarana yang akan mendekatkan diri kalian kepada Rob kalian wa dan salat malam itu adalah hal yang akan menghapuskan dosa-dosa wa -dosa. lil ith dan dia adalah amalan yang akan menghalangi kalian dari berbuat dosa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu membacakan firman Allah azza wajalla yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun Nabi alaihi salatu wasalam membacakan dua ayat dari surat As-Sajdah yang menceritakan kebiasaan penghuni-penghuni surga jamaah yang dimuliakan Allah ketika di dunia di mana Allah Ta'ala mengatakan lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka di mana mereka di malam hari selalu berdoa kepada Rabbnya penuh dengan rasa takut dan penuh rasa harap Wa mimma dan mereka selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka kemudian setelah itu kata Allah tidak seorang pun yang mengetahui berbagai macam nikmat yang telah dipersiapkan kepadanya berupa bidadari-bidadari yang bermata indah jaza ambi makanu sebagai balasan atas amalan-amalan yang mereka kerjakan apa diantara amalan yang mereka kerjakan sehingga mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan yang tidak pernah terbesit di dalam benak mereka karena mereka mengerjakan sholat malam dan sholat malam ini jamaah yang dimuliakan Allah diantara ibadah yang paling menampakkan keikhlasan seorang hamba. Karena tatkala seorang hamba itu jamaah yang dimuliakan Allah mengerjakan sholat malam. Tidak ada orang yang melihatnya bahkan istrinya, anaknya, orang tuanya yang berada di rumahnya juga bisa jadi tidak tahu akan ibadah yang dia kerjakan yang satu ini. Makanya tatkala seorang hamba menahan rasa kantuknya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Di saat manusia terlelap tidur. Maka ini adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan balasan yang tidak tanggung-tanggung terhadapnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah dia tiga amalan yang merupakan abwabul khair kata Nabi. Pintu-pintu kebaikan. Maka sudah sepantasnya tiga ibadah ini ada pada diri kita. Yang pertama adalah puasa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga adalah salat malam. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa Wahai Mu'ad, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara? Tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya? Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan Rasul Amril Islam Wa amuduhu sholah Wa zirwatu sanamihil jihad Nabi mengatakan Pokok segala perkara itu adalah Islam Jadi pokok segala urusan kita itu Ada pada agama Islam Oleh karena itu seorang hamba Dia harus pede dan percaya diri dengan agama Islam Dia harus merasa mulia dengan agama Islam Karena Islam adalah satu-satunya agama Yang diridui oleh Allah Azza Wajalla. Allah Ta'ala mengatakan Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah di, Adalah agama Islam Wa may yabatagi ghairal islami dinan Fala yuqbala min Wahuwa fil akhirati minal khasirin Siapa saja yang mencari agama Selain agama Islam Maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal dan dia di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Seorang muslim hendaknya dia selalu pede dan percaya diri, merasa mulia, merasa bangga dengan agama Islam yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita diperintah oleh Allah untuk berusaha menjaga agama ini. Berusaha menjaga Islam itu ada pada diri kita sampai kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amantaqullaha haqqa tuqati tamutunna muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam kita diperintah untuk menjaga Islam bagaimana cara kita menjaga Islam itulah yang kata Nabi alaihi salatu wasallam dan tiang Islam itu adalah sholat Amud itu jamaah yang dimuliakan Allah diibaratkan sebagai sebuah kemah yang dinamakan dengan amud itu adalah tiang utamanya tiang yang berada di tengah bayangkan kalau sekiranya tiang yang berada di tengah yang menjadi penyangga sebuah kemah itu dilepas apa yang terjadi? kemahnya akan roboh. itulah ibarat Islam tatkala sholat tidak ada makanya Umar bin Khattab mengatakan la hadha fil islami liman tariki sholat Nabi Ali Umar bin Khattab mengatakan sungguh tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat sampai-sampai Abdullah bin Syakik beliau mengatakan karena ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la minal amal ilah sholat dahulu para sahabat Nabi tidaklah mereka memandang ada sebuah amalan yang apabila amalan itu ditinggalkan bisa membuat Islam seseorang itu hilang kecuali apa ibadah sholat jadi orang yang tidak sholat tapi mengaku dirinya Islam itu adalah pengakuan yang dusta karena tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam adalah amududdin tiang dari agama ini adalah sholat. Kalau sholat itu sudah hilang maka hilanglah agama akan runtuh agama yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam wadir al jihad dan puncaknya adalah jihad. Dirwah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Secara asal artinya adalah sesuatu yang tinggi. Sementara sanam itu artinya adalah unta. Jadi di sini Nabi alaihi salatu wasalam, mengatakan bahwa jihad itu adalah punuk unta. Ya. Ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena memang jihad itu adalah ibadah yang berat di mana seorang hamba itu mengorbankan diri dan hartanya. Dan kita tahu secara tabiat manusia itu pasti cinta dengan dirinya, cinta dengan hartanya. Dia tidak mungkin mengorbankan dua hal ini kecuali terhadap sesuatu yang lebih dia cintai. Maka orang-orang yang berjihad makanya diberikan oleh Allah Al-Zawajal balasan yang terbalasan yang besar karena mereka menampakkan kecintaan mereka kepada Allah itu ternyata jauh lebih besar daripada kecintaan mereka kepada diri dan harta-harta yang mereka miliki. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah ketika ada seruan jihad, maka berusahalah untuk menyambutnya. Ya tentunya seruan jihad yang syar'i ya. Baik. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam pun menyebutkan satu lagi pertanyaan yang membuat Muad bingung. Nabi mengatakan Allah ukhbiruka biru kabimila kita Wahai muat, maukah ku jelaskan kepada engkau tentang kunci yang bisa menjalankan itu semua? Subhanallah. Kata muat, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memegang lisannya seraya mengatakan kufa alaihi Tahan oleh engkau lisanmu ini. Mendengar itu muat mengatakan ya Rasulullah. Wa inna lamu akhudu nabi manataka lamu bih. Apakah kita ini bakalan disiksa oleh Allah Disebabkan apa yang kita ucapkan Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Thakilat ka umuk ya mu'ad Wahal yakubun ala wajuhihim Au ala illa idu al sinatihim Gimana kamu ini wahai mu'ad Bukankah kebanyakan manusia itu nanti diseret Diseret ke dalam neraka Di atas wajah-wajah mereka Atau di atas hidung-hidung mereka Kecuali itu disebabkan apa? Lisan-lisan mereka ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa perkara lisan itu bukanlah perkara yang kecil. Terus apa yang menjadi kaitan antara lisan dengan ibadah-ibadah yang besar tadi? Jawabannya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad. Baginda Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, "La yastaqimu Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus pula hatinya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus pula lisannya. Lihat bagaimana pengaruh lisan yang begitu besar itu mempengaruhi keimanan seorang hamba. Lisan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innal abdala yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifah." Terkadang ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut tidak pernah dia pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Tetapi ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah. Yulki Justru dengan ucapan tersebut dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla sejarak perjalanan 70 tahun. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah di antara hal yang hendaknya kita jaga di dalam kehidupan ini adalah lisan kita. Iya. Yeah. Bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu beliau kita tidak ragukan lagi bagaimana keimanan, ketakwaan dan amalan-amalan beliau. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq memegang lisan beliau, beliau mengatakan, "Hadza awradanil mawarid." Sungguh ini yang membuat aku banyak terjatuh ke dalam masalah. Subhanallah. Seorang Abu Bakar As-Siddiq Beliau pernah mengatakan demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Menyesal beliau disebabkan lisan-lisan beliau. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas beliau pernah mengatakan, "Ya lisanul khairan taknam aw iskut an syarrin taslam qabla Wahai lisan, ucapkanlah perkara yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Atau diamlah dari perkara yang buruk, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Hanya ada dua pilihan jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, kalau tidak mampu hendaknya dia diam. Seorang mukmin yang cerdas itu jamaah yang dimuliakan Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, "Lisanul aqil waraqalbi. Ida arada an yatakallam tafakkar." Ingkana lahu takallam wa ingkana alaihi amsak. Al Imam Al Hasan Al Basri beliau pernah mengatakan bahwa lisan orang yang memiliki akal, lisan orang yang cerdas itu waroh akalbi itu berada di bawah pengawasan hatinya. Ida aroda an Kalau dia mau bicara dia mikir-mikir dulu. Fa ingkana lahu takallam. Kalau sekiranya setelah dia pikir ternyata apa yang akan dia ucapkan ini memberikan kebaikan untuknya takallam, maka dia akan bicara wa alaihi amsak tapi kalau sekiranya setelah dia pikir ternyata ucapan yang akan dia ucapkan ini akan membahayakan dia amsak maka dia diam ya kalau di masa ini jamaah yang dimuliakan Allah mungkin kita sedikit mengeluarkan kata-kata walaupun ya bisa dibilang banyak juga ya kalau kita sering ngumpul di warung kopi ya, kalau di masa ini jamaah yang dimuliakan Allah peranan lisan itu terkadang sudah digantikan dengan jari-jari kita terkadang memang kita nggak mengucapkan sesuatu tapi tangan kita ini ngetik sesuatu di status kirim ini dan kirim itu yang menyebarkan fitnah dan kerusuhan di mana-mana ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah karena itulah di antara hal yang membuat banyak manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka Allah iya dan billah nah wallahu taala alam berhubung telah masuk waktu salat isya dengan ini kita akhiri pengajian kita di malam hari yang berbahagia ini semoga Allah azza wajalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diberikan hidayah di kehidupan dunia di kehidupan akhirat dan tatkala kita semua bertemu dengan Allah azza wajalla amin ya rabbal alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh